نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الأمين سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Husin Najib Timur dan Imam Anjur dan Kasa, khususnya yang dihormati Kepada kita, saudara kita, Kepada kita, khususnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam satu GST untuk semua. GST ni apa? Jadi mau apa? Ha? GST ni ialah geng solat tahajud ataupun geng solat terkedepan. Maksudnya apa? Geng solat yang duduk di suara depan. Tak mau GST, geng solat terkemudian. Geng solat terkemudian itu kita tak mau. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama kalinya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala telah meletakkan kita dalam keadaan situasi tiga keadaan, dan lafaz yang sebaiknya afdal kita lafazkan kepada Allah Ta'ala ialah kalimah tahmid, yakni lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah kita yang pertama pada malam ini ialah satu, Allah Ta'ala pilih kita, kita dah selesai solat maghrib. No? Kita dah selesai dah solat maghrib. Betapa ramai di kalangan di luar kita ni, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang di luar sana, yang masih lagi berada di jalan-jalan, yang duduk di bawah jabatan Pulau Pinang pun duduk ada lagi, sangkut pun dia pun ada lagi, tak sampai rumah lagi pun ada. Yang mana yang dia berat tentang solat, dia akan mati singgah mana-mana majlis dan solat berjemaah, ataupun tak sempat solat berjemaah singgah mana-mana surau untuk selesaikan tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala, kemudian teruskan pula perjalanan untuk ke destinasi rumah dia. Tapi kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk pada hari ini selesai solat maghrib pada waktunya. Yang kedua, alhamdulillah kita dah selesai solat maghrib dalam keadaan berjemaah. Di luar sana ada yang solat maghrib on time, tetapi solat fardiyah, solat sendiri. Makanya yang solat berjemaah ini bagi kita setiap seorang dapat RM27. Hak seorang dapat RM1, hak lebih betul pula kan. Kalau disebah dengan duit ni nampak sikit, disebah dengan ganjaran pahala ni RM20 tak apa nak pasang. Tapi disebah kata kad kita ni dah dapat dah RM27. Yang seorang dapat RM1. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk solat berjemaah. Yang ketiga, syukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah kerana pada waktu ini
kita selesai solat maghrib on time, selesai solat maghrib berjemaah dalam rumah Allah. Yang ketiga, lafaz alhamdulillah kerana Allah Taala pilih kita untuk berada dalam rumah Allah ini dan disambung dengan kuliah ilmu. Amai solat berjemaah di masjid. Lah ni alhamdulillah hujung di luar sana hujan. Pekat tak payah nak pergi mana lah. No. Nak keluar hujan tunggu bila? Tunggu bila dapat apa nak pala dalam masjid ketika cuba cuaca clear. Ada. Sekarang-sekarang masjid tu kalau kita dia cuaca clear ke apa semua ke? Elok selesai ya? Nampak macam orang ni ada pula kepalah. Malam ni kita kena pergi besar malam kulit kan? Kata barang butuh pun ada. Ada setengah kita tak apa-apa tapi nak balik dia panas. Tadi duduk lama-lama nak balik. Tapi tak apa lah, cantik juga lah sebab dia solat jemaah juga. Tapi tu nak abang kata apa? Kita ni bersyukur pada Allah kalau pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu ini. Dalam hadis Nabi SAW, salah satu hadis Nabi berkaitan tentang kelebihan kita untuk ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yanbaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna' wa innal alim la yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh hatta al haytan fil ma'i wa fadl alim al 'abid ka fadl qamar 'ala sa'ir al kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warithu ilma faman aqadahu aqada bihadin wafir akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis yang berkaitan tentang kelebihan menuntut ilmu, yang mana maksudnya ialah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa yang menyusuri jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya tariqan ila jannah, jalan menuju ke syurga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu kerana redha atas apa yang dilakukannya. Sesungguhnya orang alim itu akan diminta ampun baginya makhluk baik yang di langit dan di bumi, hinggakan ikan-ikan di laut. Tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita yang menuntut ilmu ini, kita nak jadikan diri kita ini sebagai seorang yang alim. Alim ni apa? Orang yang berilmu. Kita keluar dari rumah tadi ini dan kita tahu kata malam ni ada mengaji seumpama tu, kita hadirkan diri kita untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui apa yang berkaitan tentang diri kita, apatah lagi berkaitan ibadah kita. Kita meletakkan diri kita sebagai orang yang sentiasa nak jadi alim. Bila kita letak diri kita nak jadi orang yang alim, makanya akan diminta ampun baginya sekalian makhluk baik di langit maupun di bumi. Tak cukup dengan itu, ikan-ikan di laut juga turut mendoakan kita. Boleh beritahu ikan dulu ada berapa ekor? Boleh beritahu ikan dulu ada berapa ekor? Ikan terbenung ada berapa ekor? Ikan temung berapa ekor? Terbenung temuat tu lah ustaz. Tanya. No? Ikan teman ada berapa ekor? Ha? Ikan kapu ada berapa ekor? Tak siapa ada berapa ekor? Buat jemantan tu dia tahu lah jenis-jenis ikan. Ha? Bapa tak pernah sebut, tak pernah luk. Ikan kalau kita tengok dalam rancangan National Geography itu berkaitan dengan di bawah laut Malaysia,
ocean mana-mana Allah ikan ni berjuta-juta. Ada yang warna, ada yang berenang, ada yang macam-macam cerita dia. Hak kecil yang besar, hak besar rumah, besar majlis semua ada. Dan semuanya itu mendoakan untuk kita. Sebab tu nak makan ikan ke apa tak? Sebab macam nak apa nama rantaian hidup. Apa doakan kami pun kena makan juga lah apa. Sebab kena makan. Tak makan ikan tak ada vitamin. Jadi kena makan. Tapi jangan sedih pula. Sedih depan cermin. Isteri dia potong ikan tu, dia masuk ikan tu sedih. Isteri macam pasal puan ni. Sedihlah pasal puan ni lah yang dia doakan bagi orang-orang yang butuh ilmu. Jadi tu makan. Sedih sebab ikan dia doa ni. Tak payahlah tu rantaian makanan. Mau tak mau kena. Kelebihan seorang yang ahli berbanding seorang yang amin ialah ibarat rembulan kepada bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya para ulama ialah pos nabi-nabi, dan sesungguhnya nabi tidak menguruskan kepada kita ini baik dinar ataupun dirham, tetapi para nabi ini mereka menguruskan kita ilmu, dan barang siapa yang mendapatkannya maka dia telah mendapat satu keuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, demikian satu hadis nabi yang berkaitan tentang kelebihan kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu daripada sekolah rendah, daripada kita sebelum masuk sekolah naik sekolah rendah kita dah pasti mana-mana lah. Pada tu sampailah kita sampai ke liang lahat. Liang lahat kita dengar ada lagi. Kita dengar tapi pada tu walaupun pun dipesan kita tak mampu untuk buat apa lah. Hanya amalan kita yang akan dibawa, yang amalan kita lah yang akan jawab semua persoalan-persoalan yang bakal kita beri malaikat mengkar dan akhir. Dalam kitab Matla'al Badrain wa Majma'al Bahrain, kadang-kadang Syekh Abu Daud Al-Sama Al-Falibani muka surat 8, dalam tu saat Allah Ta'ala telah menimbangkan manusia ni amalan kebaikan dan amalan keburukan. Dalam mizan itu berat kita ini ke neraka. Bila dah berat ke neraka ni, kena pergi bawa ke neraka tu tempat dia. Namun dalam perjalanan itu Allah Ta'ala ni rahmat Allah Ta'ala ni nak letak juga hamba dia ni. Ar-Rahimnya Allah Ta'ala ini pada umat Islam ni nak bawa juga dia ni masuk ke dalam syurga. Namun minta malaikat Jibril alaihissalam tanya dia. Tolong tanya dia, adakah dia ni pernah duduk setaman, sekampung, sekorya dengan orang alim? Lalu apa jawab dekat Jibril? Allah Ta'ala a'lam. Lalu ditanya kepada orang ni, hang dulu ni duduk dunia dulu ni, hang duduk kampung, hang taman, hang ada orang alim? Itu pun jiran ke, belakang rumah ke apa ke kampung tu ada orang alim? Apa jawapan dia? Tak ada. Lalu mereka jadi kata, ya Allah, dia tak ada. Tak ada setaman dia pun tak ada orang alim. Tak apa. Tanya lagi yang kedua, adakah dia pernah makan sehidang dengan orang alim? Allah Ta'ala a'lam. Ditanya, hang dulu ni waktu dunia pernah dah hampir banyak ilmu ke ataupun pergi mana-mana lah sembah ataupun kenal orang alim pernah, biasa makan dengan dia sekali satu hidang dengan dia, biasa orang makan dengan dia? Kalau dia kata tak, ya Allah, tak, dia tak pernah. Tanya lagi, adakah dia ni nama dia ataupun dia punya salah silah dia ni ada cuik-cuik sikit dengan orang alim? Habis kurang pun paling cerai lah, paling cerai nama dia tu macam nama orang alim. Tanya, jawab malaikat Allah Ta'ala alam. Tanya, ni hang nama apa lah? Dia pun dapat lah nama dia. Nama hang ni ada tak nama
bunyi macam orang alim waktu di dunia dulu. Dan maha apa? Kubur tau. Confirm tak ada. No? Nama kubur tau bin, bin terektau. Tak ada. Lalu jawab pada Allah Ta'ala, ya Allah, nama dia tak ada. Dan salah silah dia pun tak ada kena-kena dengan orang yang alim. Lalu tanya lagi yang berikutnya. Tanya lagi pada dia, adakah pada diri dia tu dah dia tak apa nama satu tak duduk sekampung dengan orang alim, tak pernah makan dengan orang alim, nama dia pun tak ada kena-kena dengan orang alim. Tanya lagi, adakah dia kasih pada orang yang alim? Allah Ta'ala a'lam. Tanya orang ni, ni dah hang dapat 4 soalan ni, semua ni soalan ni tanya tak kira. Hang kasih dah waktu dunia-dunia hang kasih dah, cinta, sayang dah pada orang yang alim? Lalu jawapannya, jawapannya ya, ya, aku kasih dan sayang pada orang yang alim. Dikhabarkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya, ya kasih pada orang alim. Lalu Allah Ta'ala bawa dia, masukkan dia dalam syurga dengan rahmatku. Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sampai terbatul. Jadi kita ni yang berada dalam banyak ilmu ni, paling-paling kurang tu nampak kena nama aku cukup. Kan nampak kata aku dah ada, tapi nampak kata kita kenal orang yang orang apa nama guru kita. Nak kata tu guru tu saya tak layak lah, tapi kenal guru-guru kita yang boleh bagitahu kita tentang kita tentang ibadah kita, yang boleh bagitahu kita tentang bagaimana tentang ibadat kita, apa nama kecintaan kita pada Allah Ta'ala dan pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau tahu kita mana-mana tempat-tempat yang berdekatan dikunjungi oleh alim ulama, ambil kesempatan pi ziarah, pi jumpa, pi salam. Salam mereka cium tangan, tak apa, terang salah. Walaupun lah ni kontroversi, ada yang cium tangan, cium sampai ke kaki pun ada. Ha? Cium ke kaki pun ada. Tapi kita tak sampai lah tu, kita cium tangan dan kita kita kasih, kita sayang pada alim ulama. Sebab dalam hadis saya bacakan tadi, al-ulama warasatul anbiya. Orang ulama ini mereka adalah waris-waris Nabi. Namun mereka juga tidak maksud, ada juga apa nama kekurangan dan kelemahan mereka. Namun jangan dipandang yang kelemahan itu untuk kita deny, untuk kita ignorekan kehadiran mereka. Ha? Manusia tak lari pada kesilapan. Mereka para para anbiya. Kena hubungnya itu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini insya-Allah kuliah sulung berkaitan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang mana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini akan membawa kita mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin kita di akhirat kelak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin akhir umat ini, yang berada di akhir kelak, akan memberi syafaat kepada sekalian manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi. Kalau kita riwayat daripada Abu Hurairah, dia mula dengan wallazi nafsi biyadih, demi diriku di tangannya. Kalau kita dimulakan oleh Abu Hurairah, apa nama hadis itu berbunyi wallazi nafsi biyadih, tapi matan yang berikutnya sama, cuma ada sedikit penambahan daripada Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari, hadis sahih. Yang membuat maksud, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman kamu. Bukan terjemah kata la yu'minu, tak beriman, tak sempurna iman seorang kamu, bila mana aku ini dia lebih cintai min
waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan juga kedua mak ayahnya, wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia. Rasulullah SAW pesan kat kita yang tu, nak sempurna iman, nak bagi 100 ataupun 94%, sebab 6% GST kan dia, no? 100% kita pada Rasulullah SAW, kena letak Nabi itu ranking yang pertama daripada sekalian anak-anak, sekalian mak ayah, dan juga sekalian manusia. Cinta pada anak, kasih pada anak, cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada mak ayah, kena cinta pada Rasulullah SAW. Tapi kita bawa balik apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, anak pun kena jaga mak ayah. Bagi seorang lelaki, kot mana pun dia kena utamakan lebih daripada anak-anak dan juga isteri dia. Wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia. Cintalah pakai mana pun sekalipun. Ha? Apa nama dia, macam lagu-lagu apa semua ni. Ha? Cinta sesama insan, cinta Allah, cinta Rasul. Lebih kurang itulah. Nasyid ni tak ada di pasaran. Sebab saya reka tak sah baru. Sebab tu dia sumbang sikit tu. Ha? Kalau kita ambil nasyid lain, dia semacam. Tapi nama apa? Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada sekalian manusia. Ranking dia macam tu. Dalam kitab Syamal ini, nanti kita akan jumpa hadis yang berkaitan tentang tinggi rendah Rasulullah. Hadis yang berkaitan kalau kulit Nabi SAW, rambut Nabi SAW, kemudian khatam Nabi, tanda kenabian pada Nabi SAW, pakaian dan juga color yang apa nama disukai oleh Rasulullah SAW, dan semua hadis ini, semua ada 56 bab. Nah, 56 bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini ada 56 bab, dan ada 412 hadis yang menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis-hadis ini sebenarnya ibu muslimin sempat yang dirahmati Allah sekalian, bukan mudah untuk para sahabat nak merekodkan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada Nabi terdahulu pun dah ada dah. Nabi Yusuf alaihissalam handsome, tinggalkan apa nama waktu Zulaikha itu, bawa pembantu-pembantu dia apa semua, suruh tengok Nabi Yusuf sampai terpotong apa nama tihirih ni, jari ni, sebab tengok handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bila kita tengok balik Nabi ini, dia hanya lebih pada nabi-nabi yang lain. Sayyidul Anbiya, pengurus dan Nabi. Maknanya kalau Nabi Yusuf pun terak tu, bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala mukjizat yang ada pada Nabi, semuanya ada pada baginda. Nabi-nabi yang lain, mukjizat mereka tak sampai membelah bulan, tapi Nabi, mukjizat Nabi sampai mampu untuk membelah bulan. Itu beberapa perkara yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insya-Allah kita akan mulai kita mengiringi dengan membaca Al-Fatihah, kita sedekahkan pada penghimpun ataupun penyusun hadis-hadis yang berkaitan ini adalah Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan tengok muka surat 2, no? Tengok muka surat 2. Ini adalah tentang kandungan tajuk yang akan kita bahaskan mengikut jadual yang akan saya bahaskan nanti insyaAllah. Yang pertama tentang kejadian Rasulullah SAW. Kedua, khataman nubuwah, tanda kenabian.
Yang ketiga, bab rambut Rasulullah SAW. Kemudian sikat Rasulullah, uban Rasulullah. Yang keenam, inai Rasulullah, celok Rasulullah, pakaian Rasulullah, kehidupan Rasulullah, kasut Rasulullah, slipper Rasulullah, cincin Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah SAW memakai cincin, pedang Rasulullah, baju besi Rasulullah, topeng perang Rasulullah, serban Rasulullah, kain sarung Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah apa nama penutup kepala Rasulullah, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah bersandar, bagaimana Rasulullah jalan berpapah, Rasulullah makan, jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW, lauk pauk Rasulullah. Yang kedua, bab yang ke-27, wuduk Rasulullah. Yang ke-28, bacaan Rasulullah SAW sebelum dan selepas makan. Bab ke-29, mangkuk Rasulullah. Yang ke-30, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah. Yang ke-31, minuman Rasulullah, cara minum Rasulullah. 33, wangi-wangian Rasulullah, pertuturan Rasulullah, ketawa Rasulullah, gurauan Rasulullah. 37, sifat pertuturan Rasulullah kaitan dengan syair. 38, sembang Rasulullah pada waktu malam. 39, bagaimana Rasulullah SAW tidur. 40, ibadah Rasulullah SAW, solat duha, solat sunat Rasulullah di rumah, puasa sunat, bacaan Al-Quran, tangisan Rasulullah, tempat tidur Rasulullah, sifat tawaduk Rasulullah, akhlak Rasulullah, sifat malu Rasulullah. Dan bab yang ke-50, bagaimana Rasulullah SAW berbekam. 51, nama-nama Rasulullah, kehidupan Rasulullah, umur Rasulullah, kewafatan Rasulullah. 55, harta peninggalan Rasulullah. Dan yang terakhir, Imam Tirmizi meletakkan bab yang terakhir ialah mengenai bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cantik susunan yang dibawa oleh Imam Tirmizi. Susun semua dan last sekali meletakkan bagaimana seseorang itu bila mana baca habis tentang berkaitan ataupun mungkin sebahagian atau mungkin satu hadis, hanya satu hadis Nabi, tetapi pada diri dia itu ya Allah terbayang pada diri dia. Kalau katalah hadis itu berkaitan tentang gambar Rasulullah, gambar Rasulullah ini lurus hingga mencecah bahu, waktu duk cerita itu dia duk bayang macam ni ke gambar Nabi, begini ke keadaan Nabi. Ya Allah, mulianya, mulanya darimu ya Rasulullah, aku amat rindu padamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Kita berselawat bermakna kita ingat pada Rasulullah. Dan bila mana kita berselawat, kita ingat pada Rasulullah, Rasul SAW pun, baginda pun akan ingat pada kita. Macam kita duduk cinta dulu-dulu lah, kita cinta dulu tengah-tengah makan, tak tahu tersedak. Oi, maka aku sebut nama aku apa-apa. Waktu cinta dulu ni, no, dia tak ada sebut. Tak tahu, tengok-tengok mesej pun sampai. Sungguh dia sebut nama aku. Nampak? Ada connection aku dengan dia ni, maknanya dah dah serasi dah. Tulang musuh aku lah dia tu. Dia, tak paling dahsyat ni, beritahu tu, tu tulang musuh aku tu. No? Haa, beritahu sampai terang tu. Rasulullah pun macam tu. Ha? Para Nabi ini, Rasulullah SAW jasadnya terbujur kaku, dimakamkan dan disemadikan di Masjid Nabawi. Kita nampak makam waktu kita ziarah makam Rasulullah SAW. Tetapi bila mana kita berselawat, Rasulullah SAW akan terima selawat itu. Ada malaikat yang membawakan selawatkan kita itu dan sampaikan kepada Rasulullah, beritahu sipulan-sipulan telah melepaskan selawat padamu ya Rasulullah. Ada satu kitab bab fadilat selawat, macam-macam itu kelebihan yang kita dapat apabila kita sentiasa membasahi lidah kita dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambung. Sebab apa?
cara tak langsung kita berselawat, kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup jaga hubungan kita, hatta pertuturan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat Nabi ni kita tak kata dia mati. Nabi dah mati dah, kita tak pernah kata macam tu. Sebab apa? Kita mengaji, mengaji tasawuf, mengaji akhlak, mengaji adab. Adab kita terhadap Nabi yang berjaya membawa Islam ini dan memimpin kita, dan insya-Allah akan mensyafaat kita di akhirat kelak dan membawa kita ke syurga bersamanya. Kita jaga adab itu walaupun baginda telah wafat. Kita tak pernah sebut Nabi dah mati. Nabi mati dah. Perkataan mati itu kita tak pernah kata. Tapi law ni macam-macam orang tuan-tuan. Macam-macam manusia orang ni. Kat Nabi tu pun tu kata mati. Nabi dah mati dah. Punya kurang ajar dia. Punya kurang ajar dia. Itu orang kata tak ngaji tasawuf. Bila tak ngaji tasawuf dia bawa orang tak ngaji, tasawuf. Kita ada adab kita. Ha? Kita berziarah, menziarahi ulama, kita ada adab dia. Dengan orang yang lebih dewasa, kita ada adab dia. Dengan para guru, kita ada adab dia. Sebab kita nak barakah. Tanpa Nabi, bukan kata barakah. Syafaat bagi kita, kita nak. Kita ni siapa? Dia kerak kelak. Pergi jumpa Nabi tu, pergi jumpa Nabi. Semua kata, ana nafsi, nafsi. Dirimu, lah. Diraku, lah. Pergi cari Nabi lain. Last kali sampai jumpa Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad SAW baginda mengiyakan dan minta pada Allah Ta'ala untuk memulakan mizan sampai teratur. Rasulullah SAW waktu kita hidup, sampailah kita meninggal dunia, sampailah kita dibangkitkan semula, hubungan kita sebagai Muslim, sebagai orang beriman, mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi, takkan putus. Selawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita rasa jemu, jangan kita rasa bosan. Duduklah kita apa-apa semua, sampai datang terfilet, tengok-tengok. Tuh dia, 99. Dah lah 99. Tak bergerak-gerak lagi 99 tu. Tunggu lama. Sekali dia ubah tu, kita, Allahumma sallam. Allahumma sallam. Jadikan hak merah itu sebagai wiri kita. No? Hak 99 tu dia tukar kepada kita, duduk saja, duduk tengok member sebelah. Duk tengok pula ni, duk tengok korang tu, duk main, duk WhatsApp ke apa ke. Duk kutuk dia pula. Okay, ni tak ada kerja, saya duk WhatsApp pun semua. Ni pula ni pula tak ada kerja, duk ni. Kita tu buat apa? Duk tengok orang. Tengok hak yang duk ubah tu. Jadikan itu sebagai tasbih kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia duk tukar, kita pun ikut. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Maknanya 99 tu, sampai kosong, maknanya kita duduk tantu saja dapat 99 kita, selawat. Jalan pula, jumpa lagi terbit lain pula. Dia berhenti hak tu sikit dalam 70. Ha, ambil lagi pula. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Dapat tak? Free of charge kita dapat pahala. Tapi pahamai yang buat begitu. Tambah balik kerja. Balik kerja suruh kira lah. 99 cantik. Tarik handbrake, tak tampi. Datuk kereta horn dari belakang. Kereta horn tu ke apa? Tertekan. Dia terus pitak tang di jalan Sidin. Member belakang, hak belakang tu pergi picit horn. Bukan dia picit horn. Anak dia lompat main ke dia. Terpicit horn. Dia terkejut. Terus buah tang di. Celepak ke depan. Dalam bagi. Naya lah. No? Kita ambil ruang yang ada. Ambil ruang yang ada itu daripada kita duduk saja. Jadikan hak depan buat minit tu pun, jadikan dia manfaat untuk kita. Alang-alang apa letak ni dah tasbih aku. Ha, ambil subhanallah ke, Allah akbar ke, apa saja yang boleh bagi, dia bagi manfaat. No? Last kali diletakkan tentang mimpi Rasulullah SAW. Maknanya mungkin di kalangan kita yang ada ini, insyaAllah tuan-tuan di kalangan yang ada ini, ayah ibu sekian-sekian, masing-masing ibadah kita, masing-masing hubungan kita dengan Allah, masing-masing hubungan kita dengan Rasulullah SAW, kecintaan kita ini, zauk dia tu. Zauk ni apa? Zauk ni ialah feel kita ini, martabat kita masing-masing. Dalam ibadah, ada kita tengok orang solat dia jadi Allahu Akbar. Dia passion tu. Sebab apa? Nak bagi feel, mind.
khusyuk dia tu lagu tu. Sengah orang pula. Allahu akbar. Tadi apa nama? Majlis ni pun pasal dia orang. Dia cermin apa nama? Cermin hitam. Ha, cermin hitam. Bila cermin hitam waktu diri macam mana? Dia pantul balik. Tengok member sebelah. Kelit kat member dia sebelah. Member je dia duduk berlawak waktu lepas mayang je. Member geng jemaah biasalah kan. Lepas mayang terang insya pun duduk berlawak hari lah. Angkat lepas semua tengah iman baca Fatihah. Dia tengok ke cermin nampak member dia sebelah. Tak keluar suara je lah. Cuma duduk angkat kening lepas semua ke tu. Member tu tiba. Bagi isyarat buat cermin. Ada tuan-tuan. Lepas ni kita kena ketiak lagi. Yang hitam tu nampak macam mana. Kita nak tanya perkara panggung-panggung. Tengok. Tengok sana. Tengok seorang pula. Tengok kita pula. Wah, ready lah. Pergi jerat lah. Jenis apa nama cermin yang pantul-pantul ni. Di situ dia apa nama. Kadang-kadang depan imam pun ada. Depan imam. Bila ada depan imam tu ada cermin. Orang belakang imam tepi-tepi nampak imam. Oh, jenis mayang aku ni mayang. Oh, jenis mayang dia tengok bawah. Oh, jenis mayang dia tengok atas. Oh, jenis mayang dia tengok kipas. Oh, macam-macam dia. Dia perhati. Di situ ada sikit gangguan dari segi solat kita. Tapi nak buat apa? Nak buat ni ialah ibadah kita ni pelbagai. Macam-macam pasien kita. Dia semua. Ada. Pak. Betul pun ada. Tanya apa siapa? Awak teruk-teruk sangat ni. Nak ambil dia punya feel tu ustaz. Sampai terang tu. Macam-macam pasien. Berita dia. Apa pun biarlah kita ada sanggaran kita dan kita buat itu bertepatan bertepatan dengan kaedah dari segi kita solat dan seumpamanya. Kerana bab solat ini kalau kita terkeluar daripada SOP dia, sembahyang kita itu penat kita. Di kalangan kita ni sembahyang pelbagai dan semuanya nak pada khusyukkan. Di kalangan kita ni ada yang solat malam, tak mustahil di kalangan kita juga ada doa yang mustajab. Dan dalam doa-doa yang mustajab ini boleh bawa kepada diri dia sampai kepada saat balik tidur malam teringat apa yang dibaca tentang Rasulullah dan malam itu bermimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Doa tuan-tuan. Doa tuan-tuan. Kita semua masing-masing ada apa nama? Ada kaedah kita yang membolehkan kita untuk kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu apa nama? Kita sudah waktu mengerjakan ibadah umrah. Kita bila kita sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan salam. Kemudian kita bila kita tengok ke apa nama permakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terasa sesuatu perasaan yang tak boleh digambarkan. Kita bila kita sampai tengok kubah hijau Nabi itu pun dia dah mai dah. Sebab apa? Sebabnya kita duduk di sini ni, hati kita tu sentiasa berselawat. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat. Bila kita berdepan dengan satu tempat bersemadinya Nabi kita ni, Allah Akbar. Time tu orang tanya, ni apa siapa hendak teriak seorang ni? Bukan teriak tu teriak sebab apa? Seronok. Seriak ni sebab apa? Tak boleh nak bagi tahu sebab aku ni Allah Ta'ala pilih untuk sampai ke bumi Madinah ini, tengok Masjid Nabawi, tengok kubah hijau dan dalam itu bersemadi dengan Rasulullah dan aku boleh berkunjungi permakaman ini dan aku boleh kurang-kurang pun kita tak boleh bersamakan zaman Rasulullah, kita boleh tengok makam Rasulullah pun di situ pun dah nampak kita punya rasa zauk dia tu. Zauk ni nak abang kata apa? Feel dia tu sampai rasa tak boleh nak abang. No? Sebab tu kita mana? Bila kita mengaji yang ni tuan-tuan, walaupun nampak benda ini remeh, tetapi tak melibatkan fizikal Nabi ini, insyaAllah akan membawa kita pada pengenalan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tengok pengenalan. Kenal dulu Tok Guru. Sebelum kita masuk pada hadis Nabi ini, kita kenal dulu Tok Guru yang menyusun hadis ini. Nama dan gelaran, bukan surat 7. Nama dan gelaran Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahak As-Sulami Ad-Dharir Al-Bughi At-Tirmizi, salah seorang ahli hadis, lahir pada tahun 209 Hijrah
di kota Tirmiz, dan beliau dikenali sebagai As-Sulami, yang ini disebahkan kepada Bani Sulaim, yang merupakan satu kabilah berasal dari Qais Ailan. At-Tariq, yang bermaksud orang yang seorang yang buta, dan menurut setengah riwayat matanya menjadi buta di akhir umur beliau. Dalam kitab Bustan Muhadithin juga meriwayatkan demikian juga, sebab di akhir usianya At-Tirmizi ini, Imam Tirmizi ini, dia buta kerana dua, kerana beberapa sebab. Yang pertama, banyak membaca. Satu, dia banyak membaca. Yang kedua, selain daripada dia mengarang hadis Nabi ini, beliau juga banyak apa nama menjaga malam dan banyak menangis, bermuhasabah diri dan melahirkan rasa takut pada azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka ini, tahap mereka ini, Allah, kita tengok mereka ini dengan sifat zuhud mereka, amalan mereka, sampai terani pun bangun malam dan mengalir air mata, teriak. Sebab apa? Takut dengan azab Allah. Kita ni tuan-tuan, Allah, saya ni pun sama lah. Kita ni sasar kata tak-tak kepala tu, sedak-sedak 6, sedak-sedak 5.5. Tak ada ruang untuk kita berjaga malam. No? Tak ada masa untuk kita berjaga malam. Setengah tu condemn pula. Duk jaga-jaga malam, besok pergi kerja, tak larat. Tak. Tentang jaga lah malam. Mengadulah apa saja masalah kita pada Allah Ta'ala. Jangan duk mengadu di WhatsApp, jangan duk mengadu di Telegram, jangan duk mengadu di Facebook. Tak selesai masalah, bahkan tambah lagi masalah. Mengadu pada Allah. Ya Allah, laki aku ni lah barang sungguh. Tak boleh salah sikit. Masak tak boleh belacan sikit pun pisau duk dilihat. Itu cerita cerita Piramli punya, pendekar punya lapuk. Dah tahu aku suka sambal belacan, kenapa kau taruh sambal belacan? Tak betul. Sampai Piramli dengan puas semua ni pun, hey, ni apa punya berlakon? Tapi korang betul lah. Bahkan no, ngadu pada Allah. Ya Allah, bagilah suami aku ni macam ni, macam ni, macam ni. Isteri kita, ha, mungkin ujian bagi kita. Anak-anak, isteri juga ada berat ujian pada kita. Ngadu pada Allah. Ya Allah, ini kau telah jodohkan aku dengan dia. Aku tak usaha sebaik mungkin, ha? Bantulah aku, ya Allah. Bagilah dia ini mendengar kata-kata aku, yang mana kata-kata aku juga yang akan membawa diri dia sebuah syurga. Ngadu pada Allah. Jangan mengadu pada ustaz, mengadu pada tok guru, semua tak mampu sekadar untuk bagi nasihat yang tu saja. Tentang rumah tangga yang porak-peranda, salah satu punca utamanya ialah dalam rumah tangga itu tidak dihidupkan dengan roh Allah Ta'ala dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu baitukum biqira'atil Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, hiasilah rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Bukan pergi beli frame besar-besar. Ha, ni ayat 1006. Abang, kita beli ni abang. Ni apa pula ni? Ni surah 30. Ah, ha, beli yang ni. Belah nu ada, belah ni ada, belah ni. Tengok. 360 darjah tu semua sudut ada. Bahkan ada frame yang dia beli tu, kita pergi ziarah rumah dia. Ni frame ni cerita ayat apa ni? Ish, tak tahulah ustaz, saya beli lama lah tu dia apa. Tak nampak simpul-simpul. Tapi dia pun kata ayat Quran lah ni. Kita pun kenung-kenung balik dia. Ni bukan ayat Quran ni. Ni syair Arab. Oh ya kau. Sampai dia pun tak tahu. No? Ayat 1000 dinar gantung sampai berdebu. Ha? Salah tak ustaz nak gantung ayat Quran? Tak salah. Tetapi tujuan kita beli untuk apa? Kalau kita beli tujuannya untuk hias rumah, tak boleh beli. Nak abak kata aku gantung ni sebab aku orang Islam, jangan beli. Tapi kalau kita beli, kita ingat kata nak gantung ni balik-balik sambil-sambil duduk rehat, tengok boleh baca, beli. Faham tak ni? Nampak dengar pada orang ni? Nampak macam kata upah nak. No? Oh, macam contoh di ha, ni tak apalah doa untuk keluar masjid, doa masuk masjid tak apalah. Ha? Di balik masjid pun ada. Di cerita masjid tak apalah, rumah Allah di rumah kita. Kita gantung ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita gantung surah Yasin, Yasin Al-Quran Al-Hakim, innaka laminal mursalin. Tujuan apa?
kurang-kurang sambil-sambil rehat apa semua tengok tu kita baca. Bila kita baca tuan-tuan, ingat macam tu, gantung dan tak apa, tak ada masalah. Jangan beli eloklah bang frame ni. Model yang latest model macam ni lah, dia frame macam ni. Duk kira time frame, tak tengah apa, tak tahu. Tengah ada tulis apa ni? Yang ni, oh ni saya kenal ni, ni huruf M. Ni M pula otak dah. Ni huruf apa ni? Yang ni dia titik titik di tengah, yang ni titik dia. Oh itu itu je pakai toncing. Itu bukan dah. No? Kena kenal. Dan kita beli itu tujuannya untuk kita baca. Betapa ramai yang beli frame pintu Kaabah, tuan-tuan. Frame pintu Kaabah kan? Pintu Kaabah tu ramai yang beli. Bentuk pintu Kaabah. Tuan-tuan pernah tengok di pintu Kaabah tu dia apa? Tulisannya punya halui, nak baca pun tak boleh. Tapi beli pasal apa? Itulah apa nama Kaabah ni, kiblat kita apa semua. Kalau beli tekat tu tak ada mana. Tapi kalau beli kita kurang-kurang tengok pintu Kaabah ni, tengok ni teringat nak cepat-cepat buat haji. Teringat duk tengok timpanan haji ni banyak mana dah. Cepat-cepat nak sempurnakan rukun Islam kelima. Tengok Baitullah, pintu Kaabah ni, teringat lama dah tak pergi buat umrah. Duk pergi London. Dah pergi London order pula kek cucu apa nama kuih raya Almond Almond London. Dengan tuan-tuan. Kalau kita gantung itu nak bagi ingat kita lama tak ziarah Baitullah. Okey, silakan. Itu perkara-perkara yang berkaitan. Baca Al-Quran. Hiasi rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Ada lagu tu. Setiap khatbah kata baca Al-Quran. Dekah Al-Quran tak? Dia tak minit. Bukan baca Al-Quran. Maknanya buka Al-Quran dan baca. Mana-mana surah. Surah Al-Waqi'ah ke? Surah Al-Mulk ke? Surah apa nama? Ar-Rahman ke? Mana-mana surah. Ataupun sambung. Daripada Ramadan kita yang lepas. Mungkin kita tak sempat khatam. Sambung. Jangan sambung. Baca Ramadan. Okey, habis Ramadan selesai. Nak sambung balik Ramadan terpan pula. Buka balik. Habis Ramadan habis. Jangan tuan-tuan. Rumah kita jangan biarkan sunyi daripada Al-Quran. Talakat nak baca. Talakat baca mungkin kita talakat dengan urusan kita semuanya. Pasang sunyi Al-Quran. Biar Al-Quran itu sentiasa berkumandang dalam rumah kita. Anak-anak kita pun bila dengar Al-Quran ni, dia punya metabolisme dia ni lain. Pernah dibuat, saya baca satu apa nama buku itu berkaitan tentang Al-Quran ni. Dalam satu bilik, dua bilik. Satu bilik bayi, dua-dua bilik di apa ada bayi depan tau. Satu bilik dikumandangkan dengan ayat Al-Quran. Satu lagi bilik dikumandangkan dengan muzik. Muzik saja. Muzik yang sentimental lah. Bukannya muzik heavy metal dah. Apa nama? I love you like a love song baby. Bukan dia yang tu lah. Dia lagu lain sikit. Tu Serena Gomez. Markah lama aku. Nah, mananya apa? Pasang muzik macam tu. Lalu buat perbandingan. Dari segi kecerdasan. Nampak bayi yang mendengar Al-Quran ini. Dia punya kecerdasan dia lain. Okey. Buat ujian kedua. Yang ni pasang Al-Quran. Yang sebelah lagi pasang lagu Arab. Pasang lagu Arab. Yang tadi dia ada mungkin lagu barat kot. Okey, pasang lagu Arab. Habibi ya nurul ain ya salim hayali. Nuri syam nuri ina. Itulah pada masa zaman dulu punya lagu tu. Pasang lagu-lagu Arab. Check balik. Oh, rupanya yang pasang Al-Quran ni tetap boleh menandingi kecerdasan daripada bayi yang dengar apa nama lagu-lagu Arab. Oi, mungkin ada dalam muzik kot. Pasang syair Arab. Hanya guna bahasa Arab saja. Tak ada muzik apa. Yang belah ni Al-Quran, yang belah ni hanya bahasa-bahasa Arab saja. Check.
tetap sama juga. Ayat Quran ni yang dialunkan Quran ini, keaktifan, kecerdasan yang daripada mereka menandingi yang sebelah tadi. Justru itu nak pesan kat diri saya dan sekalian hadirin sekalian, hiasilah rumah kita ini dengan, satu, baca Al-Quran, yang kedua dengan mendengar muzik, dengar ayat-ayat Quran. Pilihlah mana-mana surah ataupun surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu, mana-mana makhluk yang ada dalam rumah kita yang kita tak mau itu, dengar surah Al-Baqarah, cungit lari. Bahkan kalaulah sekiranya dalam rumah kita tu ada, kita rasa macam kan tak apa nak selesa lah, rasa macam kan kadang-kadang tu rasa macam ada orang lintas ke, rasa macam kan ada orang memerhati kita, kita duduk tengah-tengah masa tu rasa macam mana berhati, tengok tak ada siapa pun, dia ada lintasan-lintasan. Maknanya rumah kita itu dah lama tak memandangkan ataupun tak baca Al-Quran. Jadi sama ada kita sendiri baca Al-Quran ataupun pasanglah CD ataupun tip-tip Al-Quran, biar dia baca. Itu perkara-perkara yang berkaitan tentang Al-Quran ni. Tuan-tuan, jangan biarkan. Kalau kata rumah kita sunyi daripada Al-Quran, sunyi daripada benda-benda yang sunnah Nabi SAW, yakinlah rumah tangga kita itu dia ada something wrong. Anak-anak kita pun dia akan kenakalan mereka lebih, isteri kita pun nakai dia pun lebih, kita sendiri pun mungkin nakai kita lebih. Nakai yang baik tak apa, nakai pergi geletik-geletik ke belakang ke apa ke, itu tak apa, tak masalah. Buat surprise dekat isteri kita ke apa ke, tak apa. Duduk belakang pintu, bini kita lalu umpak dia, tikam kot kita, nasib baik tak mati sebab pisau masuk celah ketiak, nasib baik lagi. Tak apa lah, bab nakai tu tak masalah. Kita peluk dari belakang dengan kasih sayang suami isteri, tak masalah. Apa bisa melawak dah dengan bini-bini apa ni? Mamat bisa apa? Melawak dengan bini, mamat. Kita kena jadi romantik, mamat. Suami isteri kita, Nabi SAW lawan lari. Hadis Nabi apa? Sayyidatina Aisyah. Nabi minum, cari bekas bibir Sayyidatina Aisyah. Tak bisa buat begitu. Makan buah, cari bekas gigit Sayyidatina Aisyah. Riwayat yang berkaitan dengan isteri banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Sayyidatina Aisyah ni, tudung dia ni, apa saja yang dia tengok pada Rasulullah, dia akan tulis di tudung dia. Kalau tuan-tuan tengok balik satu buku dari biografi Rasulullah SAW, ada dalam tu gambar tudung Sayyidatina Aisyah. Tudung dia tu kosong, tetapi penuh dengan tulisan-tulisan yang berkaitan tentang hadis. Sayyidatina Aisyah menduduki ranking yang keempat. Yang pertama ialah Abi Hurairah, yang banyak menghafal hadis. Sayyidatina Aisyah walaupun macam tu dia duduk tangga keempat, tapi berkaitan hubungan suami dan isteri banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Nak abang kata apa? Nak abang kata dengan suami isteri ini kena ada juga manja-manja tu. Lagi tua lagi manja tak apa. Kita lah ni, kita pasal tua tak mahu nak manja ni. Yang muda tak nikah, mereka buat lebih daripada kita orang. Siapa yang pi ke pasar malam dengan isteri dia pegang tangan macam tu? Besar tak pi pasar malam dengan isteri dia ni pegang tangan macam tu? Anak-anak lepas belakang. Tuan, di negara Arab, budaya mereka memang jalan dengan isteri pegang tangan. Kita sini ada sahabat saya yang di Mesir, dia perkahwin di sana jalan, boleh pegang tangan. Tapi bila balik main di Malaysia, bila pegang tangan pergi pasal malam ke pergi rumah kebang, semua kata tentang padia saja ada bini, padia saja ada lelaki, online pun ada tayang apa. Kita lagu tu, kita lagu tu, dia tak boleh dia nak tengok. Tapi yang muda-mudi dia pegang tangan apa semua, dia tak kata apa-apa. Dia pergi mereka lah, waktu zaman law ni sekarang kacau. Lepas zaman mereka, kita dulu duk cerita dulu lah. Ni kita ada isteri kita ni, kan? Isteri pula, bini kita pula, apa? Jangan tua-tua ni katai pula orang pahang ni, katai pula lah ni pula. Tak, layan dia ibu-ibu, layan dia. Saya ada kuliah muslimat di Bukit Teh,
Saya selalu apa nama duk terapkan benda-benda macam ni. Kalau suami kita tu ada perubahan yang baik pada kita, dia nak romantik dengan kita, kita layan. Jangan kita duk gatal tua-tua ni, ada hal ada apa-apa kan ini. Tak kisah kita baik dengan dia lagi, suruh borang pula lagi. Kan percaya kan ini. No. Kalau kita duk kata betul, tak time tu lagi cepat dia nak suruh borang. No. Dan kita nak memanjakan dia, dia tak mau, kita ambil lain. Kita layan suami kita. Isteri, suami tengok pada isteri, isteri tengok pada suami. Di situ wujud kasih sayang, kecintaan. Apa nama? Setan iblis ni lupuk. Suami tengok isteri, pi pegang tangan isteri dia. Allah kesiannya yang ni. Dulu waktu nikah, waktu dah sebelum cincin dulu ni lembut tangan. Lah ni pegang telinga kuali dengan pegang tepuk tangan ni sama keras. Tak apalah. Tak ada masalah. Berkorban untuk kita. Ha? Dulu ni tambah lagi mas kahwin minyak unah sangat. Betul tak? Mas kahwin minyak unah sangat. Tapi isteri ni bukan, kalau kita biasa makan kopi 3-in-1, isteri kita ni bukan kata 3-in-1. 100-in-1. Sabar sekali mesin basuh dia. No? Mesin basuh pun dia. Sagi apa nama mesin basuh pinggan pun dia. Hak lagi nak beda basuh ayak, mencu ayak pun dia. Habis mencu ayak lagi apa nama nak basuh pinggan balik. Dia sabar sepi. Rumah kita tadi dia juga. Jadi kita kena bab rumah tangga ini contohilah Rasul SAW. Dalam bab akhlak Rasul SAW, Rasul baginda sendiri kalau pakaian dia cari baginda sendiri yang jahit. Oh, ustaz kami tak boleh nak jahit, nak bagi kat isteri jugalah. Tak apa. Tak masalah, tapi nak abang kata Rasulullah ini, dia dengan isteri ni ada benda yang dia juga buat, kurangkan beban isteri. Kita ni banyaknya nak beri kurang apa? Habis-habis sangat pun ayat sejuk, pergi lah tahan nyeri. Sengah tu pipi duduk tamai jam kan? Eh, hey, mayat sejuk tu? Malah tak. Ni apa ayat sejuk baik nak dapat tawak ni? Nama apa ayat sejuk tu dah tawak. Ambil ayat tu, jurus dia. Ni abang ayat sejuk nama dia. Oh, patut tawak. No? Kita sengah tu pergi duduk tamai jam tu, order lah, order ni. Ambil, nah, kurangkan beban sini kita sama. Kurangkan beban, tak salah. Tapi kalau kata ustaz, saya tak payah ustaz. Saya ni jenis pemurah ustaz eh. Pemurah macam mana? Saya nak bagi pahala kat isteri saya. Ah, tak apa. Mana je isteri buat. Tolong ambil dan tak dapat pahala. Tuan-tuan, kita dalam ibadah kita, kita mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Life kita ni Asy-Syafi'i. Tapi dengan isteri kita tu, kalau ikut Asy-Syafi'i 100%, cerita dah ibu-ibu balik relax kan. Hak kita dah buat lah ni Hanafi. Suami relax, isteri yang lah yang layak. Tapi ikut Syafi'i betul. Isteri relax, suami yang layak. Lepas ni apa balik tanya, bang bayar tak? Apa pula aku pula? Abang apa mazhab Syafi'i ke Hanafi ke? Tanya betul pula. Syafi'i apa saya relax bang, kena bang ajar. Payah silap aku buat dia pergi ngaji tadi ni. Yang ustaz pun dia pergi sebut pula bab-bab tu. Lemah kat aku pula. Tapi nak buat apa? Isteri ketaatannya pada suami selagi mana tidak bercanggah dengan hukum agama. Buat ganjaran pahala. Buat dengan ikhlas, jangan diperoperat. Dia balik kerja, mana orang pun boleh kerja juga. Buat basuh negeri lah puan semua pun. Kain baju dah kita basuh puan semua. Sambil dia buat tapi mulut bersama deras dengan tangan. Sama derahkan tangan, sama derahkan tekan tangan nak tekan depan nama mesin basuh tu. Baju mereka pun kita tolong basuh, semua aku ambil basuh. Oh, dalam ni. Sama derahkan tangan, sama derahkan mulut, dia perap-perap apa tak dapat. Tapi kalau kita buat dengan redha, ikhlas, untuk keluarga kita, buat dengan kasih sayang, apa semua, dapat pahala. No? Suami, kasih pada isteri. Kita ngaji malam ni, bab Syamat Muhammadiyah. Walaupun nak cerita tentang fizikal Rasulullah, tapi Rasulullah ni pelbagai bidang, pelbagai keadaan ada yang melibatkan Rasulullah. Bak puasa ke, bak apa saja, bawa kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian balik pada ni balik. No, balik pada ni balik. Jadi buta. Al-Buri nisbah kepada suatu kampung dalam daerah Tirmiz
Tirmizi, tempat di mana beliau wafat. At-Tirmizi, iaitu gelaran paling masyhur seluruh ilmuwan zaman berzaman mengenai beliau sebagai At-Tirmizi. Gelaran ini merujuk kepada tanah tumpah darah beliau yang terletak di utara Iran, di kawasan utara Jaihun Amudarya, yakni kota Tirmiz. Dia sebenarnya kota Tirmiz ni berada dalam kawasan Afghanistan. Dia bawah hati Sri Lanka, India dan Pakistan. Start pada Pakistan tu semuanya ending dengan Tantan. Uzbekistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, yang bukan dia dalam tu Gohekostan. No? Hal lain berada semua stan semua. Yang kata apa nama? Tirmiz ini duduk dalam kawasan tu. Dan dalam apa nama? Pengajian berkaitan tentang Tirmiz ini juga kata tempatnya yang dia pergi dalam bab mencari ilmu. Kalau ikut dalam ni berlainan sikit dengan kitab yang ada pada tuan-tuan. Nama At-Tirmiz ini adalah disandarkan pada tempat kampung beliau. Sama dengan apa nama ulama-ulama yang lain, macam kita dengar Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Bukhari, mereka semua itu dilakopkan kepada nama tempat. Kalau kata macam Imam Ghazali, dia di Tus, Iran. Kalau kata Imam Bukhari, dia satu kawasan Bukhara di sebelah timur Uzbekistan. Kalau kata Imam Nawawi, satu tempat nama dia Nawa di Damsyik, Syria. Ada beberapa lagi ya. Ghazali dia Ghazalah di Tus, Iran. Maknanya depa ni meletakkan nama mereka itu dengan nama tempat kelahiran. Macam saya letak apa? Al-Yani itu. Al-Yani itu ialah Yan. Saya orang Yan. Macam sahabat saya Ustaz Hafizal Al-Jaraqi, dia orang Jawa. Okey, dalam apa nama buku tuan-tuan? Penulis yang muka surat 6 tu, Haji Rosli bin Osman Al-Balfasi Al-Filfilani. Kan? Al-Balfasi apa? Bayar lepas. Al-Filfilani belum pindah. Itu mana kata? Ambil pada nama tempat. Tuan-tuan, At-Timahi. Nama saya Ahmad Ibn Salim At-Timahi. Contohlah. Nama saya apa nama? Khairi bin Hasib At-Timahi. Contohlah. Boleh, tak ada masalah. At-Timahi. Apa dia At-Timahi? Bunyi gentik je pun. Dekat baik-baik sikit ya. At-Timahi itu ialah kampung Timah. Mana kampung Timah tu? Dekat dengan belah dua. Belah dua ke mana? Dekat dengan Rambat. Rambat apa? Al-Lagapas. Al-Lagapas aku tahu. Sebab pernah popular. Boleh kita ambil pada nama tempat. Tak salah pun. Tak salah. Kemudian lagi, apa sikit cerita saya di sini ialah yang berkaitan dengan apa nama At-Tirmizi ini. Yang mana kampung Al-Buri. Al-Buri ini, satu kampung ni, dia terletak dia di sebelah 18 batu daripada kota Tirmiz. Itu beberapa titik lah berkaitan dengan kita. Dan dia menggunakan kunyah Abu Aisyah. Menggunakan kunyah Abu Aisyah. Abu Aisyah ini adalah kunyah bagi Imam Tirmizi. Nah, kunyah ini mula dengan Abu, macam Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW guna kunyah Abul Qasim. Abu Hurairah, nama sebenarnya Abdul Rahman bin Saqqah. Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni sebut nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia apa? Abu Bakar As-Siddiq, nama dia ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Maknanya gelaran kan Abu ini adalah kunyah. Kita pun boleh contoh macam kata anak kita yang sulung, nama dia, kita nama dia dengan nama Ismail. So kita boleh buat Abu Ismail. Abu Ismail, ayah kepada Ismail. Macam tu. Ini sebagai gelaran. Dan juga Abu ni juga sama macam kita La ni duk sebut gelaran Pak Menakan tu. Tak ada kena adik-adik pun. Tapi tu sebenarnya tu. Tu Pak Long. Pak Long Man. Tu sebenarnya yang nak gerak pelan-pelan tu.
Patih Ad. Oh, Patih Ad pergi mana? Dia tak pergi pelan-pelan petang-petang ni. Tu siapa dia tu nampak di jalan petang-petang tu. Dah ambil angin tu. Ah, tu Pakcik In. Pakcik tu ada adik-adik dalam kita? Tak. Tapi panggilan pangkat. No, panggilan pangkat sebagai hormat kita. Walau-walau ni. Ah, Tok Ngoh, Tok Cak, seumpamanya. Kan Tok dia pun. Tetapi tanda hormat sebagai kunyah. Kunyah. Baik. Imam At-Tirmizi dalam kehidupan dia, sebahagian pengkaji menyatakan Abu Isa At-Tirmizi. Tuan-tuan nak baca At-Tirmizi boleh? At-Tirmizi boleh? At-Tirmizi boleh? Kita baca satu hadis kan? Ruah Tirmizi. Kita tak tahu, dia disebut Tirmizi juga. Patutnya Tirmizi. Ambil peran nama tepat. Tirmizi boleh? Tirmizi boleh? Tirmizi boleh? Tirmizi, itu Melayu sikit lah. Tabrani. Apa nama yang lain berkaitan tentang riwayat hadis ni. Berasal dari Bidwas, kemudian berpindah ke Tirmizi dan menetap di sana. Semenjak kecil beliau amat gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis. Oleh itu beliau telah mengembara ke pelbagai negeri, antaranya Hijaz. Hijaz ini ialah semenjak Arab Saudi, Iraq, Khurasan dan lain-lain. Dalam pengembaraan itu beliau banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadis untuk mendengar hadis, menghafal dan mencatatnya dengan baik. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, mengajar, menyumbang dan mengarang, pada akhir kehidupannya beliau telah menjadi buta dan akhirnya At-Tirmizi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmiz pada malam Isnin 13 Rajab tahun 273 Hijriah pada usia 70 tahun. Ada riwayat ada kata 74 tahun. Baik, tuan-tuan, kita tengok Imam Tirmizi ini, mereka-mereka ini macam Imam Ghazali. Mereka ini kasih pada Rasulullah SAW, hingga kan kemungkinan dalam doa mereka juga minta bagi kehidupan mereka ini. Macam mana berlaku pada Rasulullah, macam itu berlaku pada mereka. Imam Tirmizi mati pada hari Isnin. Imam Ghazali, beliau juga wafat pada malam pada Isnin. Bahkan Imam Ghazali, kalau kita baca dalam apa nama pengenalan kitab apa Hidayatul Salikin, ceritakan sedikit tentang riwayat hidup Imam Ghazali. Bagaimana saat kewafatan dia sendiri minta kain kapan dan dia mengkapankan diri dia. Minta pada anak dia dan minta dan dia kapankan diri dia, dan akhirnya dia beritahu, ya Allah, aku datang dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada-Mu. Selesai semua tu, dia pun selesai dengan mati, wafat. Malam juga pada malam Isnin. Imam Tirmiz pun diwafatkan habis hayatnya pada malam Isnin. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam kita berdoa, kita jangan terabai. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mautana bimautis syuhada. Ataupun Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisuil khatimah. Doa-doa yang berkaitan tentang kematian ni kita jangan lupa kita baca. Tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat. Kita nak kematian kita ini kematian yang terbaik. Kita banyakkan duduk dalam masjid. Tadi ni waktu mula tadi bunyi pumpang-pumpang. Semua tu boleh tahan ke masjid ni. Mujur masjid baru. Kalau kata macam masjid lama tu pasal duk pumpang-pumpang pasal. Aku tak keluar lagi syahid dalam ni ni. Tapi ni mainkan masjid baru ni. Tapi bunyi pumpang-pumpang tadi pun bukan dekat kipas. Kipas tu nak pergi belah mana kipas tu? Kita duduklah dalam masalah. Kita banyak lakukan kebaikan, persentis untuk mereka mencabut nyawa kita, ajal kita itu pun pada benda yang baik. No? Banyak persen kita pada benda yang baik kita buat, doa pada Allah, matikanlah kami dalam kebaikan, insyaAllah kita akan dimatikan dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Allah Ta'ala sembunyikan 6 perkara. Lailatul Qadar, kelahiran, kematian, jodoh kita, dan yang terakhir ini ialah kematian kita. Kematian kita ini kita tak tahu bila apa. Alangkah bahagianya sekiranya Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan yang terbaik. Mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan kita mendengar kuliah. Bahkan saya pernah tengok dalam satu YouTube cerita saat kematian. Seorang guru lah,
bukan guru di sekolah ni, guru yang mengajar kuliah macam saya ada cakap ni, tengah-tengah duduk terang-terang ni tiba-tiba dia sandak. Waktu dia sandak itu nampak dinding dia tu duk berombak-ombak. Kan? Berombak-ombak. Tapi dia apa? Sandak. Lepas tu bila sandak tu tengah pun jatuh. Orang dekat-dekat ni terus memegang. Memegang-pegang rupanya dah habis. Tuan-tuan, seronoknya mati macam tu. Ketika menyampaikan ilmu, tuan-tuan pun sama juga. Tengah-tengah duduk dengar tu, tengah-tengah rempuh habis. Pasal apa tu? Elok lama kena pergi dekat kami. Oh, tidur. Oh, right. Takut mati. Puan nanti, tidur. Apa? Right. Oh, tidur punya ni. Kalaulah Allah pilih kita dalam keadaan waktu kita dimatikan. Waktu kita menuntut ilmu ni Allah. Nah. Tadi saya baca hadis semula tadi. Malaikat mendoakan, ikan-ikan di laut juga mendoakan. Bahagianya kita dalam keadaan yang macam ni. Jangan tinggal baca doa husnul khatimah itu. Kemudian guru-guru beliau belajar dan meluahkan hadis dari ulama-ulama yang terkemuka, di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan Tirmizi belajar pula hadis dari sebagian guru-guru mereka ini. Guru-guru beliau ialah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Sa'id bin Abdul Rahman, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashishah, Ali bin Hajar, Ahmad bin Munir dan Muhammad bin Musanna. Dan murid-murid beliau diriwayatkan oleh ramai tokoh ulama, di antaranya ialah Makhul ibn Fadl, Muhammad bin Mahmud Ambar, Ahmad bin Syakir, Ubaid bin Muhammad bin An-Nafs Nasfiyun, Al-Haytham bin Qulayb Al-Shashi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi, Abdul Abbas Muhammad bin Mahmud Al-Mahbubi yang meriwayatkan kitab Al-Jami' daripadanya dan lain-lain. Karya-karya beliau amat terbit dalam kitab-kitab, antaranya kitab Al-Jami' yang dikenal dengan Sunan Tirmiz, kitab Al-Ilal Sughra dan Kubra, kitab At-Tarikh, kitab Syama'il Nabawiyah, kitab Az-Zuhri, kitab Al-Asma' wal Kuna, dan di antara kitab-kitab yang paling besar dan terkenal serta beredar ialah kaitan kitab Al-Jami' ataupun dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Imam At-Tirmizi ini seorang yang cukup kuat hafalan dia. Seorang yang cukup kuat hafalan dia. Pernah satu ketika dia nak mengikuti satu rombongan untuk ke Mekah. Dan dalam rombongan dia ke Mekah itu ada dalam rombongannya seorang syekh yang juga mengimpunkan hadis-hadis. Lalu dalam perjalanan itu dia pun tanya, itu siapa dia tu? Nampak macam somebody. Lalu orang pun berkata, oh, dia ni syekh besar ni. Lalu dia pun bila kenal dia ni, terus nak ambil perkara-perkara yang berkaitan. Lalu dia pun menghadap Tok Syekh ni, lalu dia pun beritahu, wahai Tuan Guru, aku ni ada menulis beberapa hadis, dua jilid yang berkaitan tentang hadis Nabi. Dan bolehkah engkau tolong tasrihkan hadis-hadis ini? Lalu dia pun berkeluar buku dia. Bila berkeluar buku dia, kemudian bila dia berkeluar buku dia yang dua jilid itu, bila dia berkeluar buku dia yang dua jilid daripada beg dia, bila Tasyah itu kata, okey, boleh, tak ada masalah. Dia pun buka kitab dia. Bila buka-buka kitab dia itu, rupa-rupanya kitab jilid yang dia buat itu masih lagi kosong. Dia dah ingat jilid yang dia bawa itu, dua jilid itu kitab yang dia dah tulis tentang hadis Nabi. Rupa-rupanya dia tersalah ambil jilid yang dia ambil, dua-duanya kosong, belum lagi ditulis berkaitan tentang hadis. Kemudian nak buat macam mana ni? Tak apa, dia pun alang-alang dah duduk depan dah, dia pun buka dan okey, dia katakan saya tu, okey Tuan Guru boleh mulakan. Maknanya Tok Syekh itu pun bacakan hadis. Bila bacakan hadis, dia pun buat tulis. Bila dia buat tulis ni, macam kita pun ramai kat apa tu. Hak kita tidak ilmu macam Imam Tirmizi pun ramai. Buat tulis. Buat boleh dan buat angguk. Buat dah. Lagi hebat daripada Imam Tirmizi ni. Dia ada buat tulis ke? Kita tak nak buat. Balik apa punya tak? No? Tapi tak apa. Duduk dalam majlis ilmu ni pun dapat ganjaran dia. Mudah-mudahan ayah ibu ni ingat. Dia buat tulis.
Ubat tu dia lepas semua. Dan bila dah lama, nak pergi ke mana? Tok guru tu pun perasan. Hang ni tak malu tu ya, Rok. Dia kata, tak, tak malu. Tu yang hang buat tu dia, tu pasal apa? Okey, dia pun cerita. Cerita dia macam ni. Ha, dia pun cerita dia macam ni. Saya memang, saya dah tulis dah dua jilid tu. Saya ada ingat jilid yang saya buat main ni, yang tu. Tetapi bila dah buka-buka boleh tengok-tengok. Bukan dia. Tapi tak apa. Ha? Apa tu guru baca lah. Saya akan ingat yang tu. Betul kah ingat? Betul. Hang try ingat baca balik apa yang aku baca tadi? Dia pun baca. Satu, 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 satu. Hang hapai dah apa? Pasal nak jumpa aku hapai dah apa? Tak. Okey. Lalu ni tuan guru baca hadis yang cukup unik bagi tuan guru. Dan tuan guru bacakan pada saya. Dia pun, tuan guru tu baca. Baca lebih kurang dalam 40 hadis. Dan habis semua dia baca. Dan dia pun ulang 40 hadis itu tanpa ada walau satu huruf pun yang jatuh. Bila dengar yang tu, tu guru kata apa? Aku tak pernah jumpa lagi Musa yang hebat macam. Hebat. Tapi kalau tu guru tu hidup, dia mai tengok orang majlis timah ni, aku tak pernah tengok orang yang hebat pada Imam Tirmizi. Apa pun tak. apa pun tak. Lagi hebat. Tapi sak masuk. Masuk. Nampak apa amal? Masuk. Pulang ni pulang amal. Sanggup pulang ni pulang. Nampak ilmu tu amal. Macam tanduk pula sepuluh orang. Oh, pulang-pulang pulang. Dan tak. Saat tak pulang-pulang ni. Pulang ni pulang. Sambut ilmu yang dia bagi. Tak apa lah. Cerita dia. Momen mengaji tu pun dah. Dah A dah. Kita ambil yang tu. Pasal zaman lah ni. Kita situasi dah macam tu lah. Kita nak mengaji. Kuatkan kita dapat kita. Kita dapat kita boleh beramal. Satu perkara. Yang kedua, karamah dia. Kita semua tahu waktu dia apa nama penghujung usia dia, Imam Tirmizi ini dia buta. Dan pernah dia dibawa oleh anak murid dia satu kawasan. Dan satu kawasan ini waktu dia nampak bila lalu kawasan ada sepohon pokok yang ranting dia rendah. Di laluan itu bila sampai kawasan ni, laluan dia rendah, dahan dia rendah. Dan semua yang lalu, semua akan kena tunduk untuk melepasi jalan yang rendang itu. Bila mana dia dah tua, dia dah buta, anak murid dia bawa di laluan yang sama. Dan bila sampai dekat laluan tu, dia pesan kepada anak murid dia dan dia juga tunduk kepala. Dia kata, ni kita sampai kawasan ni, okey, tunduk kepala semua sebab ada dahan yang rendang. Anak murid dia ni pun, mana dahan rendang ni? Tapi dia apa nama tengok pada Imam Tirmizi, memang dia tunduk. Dia tunduk seolah-olah mengelak daripada satu dahan yang rendah. Kemudian bila dah habis apa semua tu, anak murid dia tanya, pasal apa? Dia pun cerita sekian-sekian. Anak murid dia sebenarnya pokok tu dah tak ada dah. Pokok tu dah tak ada dah, dah tebang dah. Dah tebang dah. Imam Tirmizi kata, jika benar pokok ini dah ditebang. Dan di sinilah laluan yang mana orang lalu kena tunduk sebab dahan dia rendah dan pokok ini ditebang, aku silap tempat, makanya apa nama ingatan aku sudah makin tua, aku dah makin lupa. Kalau benar tempat yang kita lalu tadi ada pokok dan ia telah ditebang, ikatanku masih lagi kuat. Anak murid dia nak kepastian, pi tanya orang lama. Orang yang lama duduk kawasan tu, betul tak dulu kawasan ni ada pokok-pokok sekian-sekian, orang lalu orang kena tunduk elok dia? Orang lain pun beritahu, ya betul. Kawasan ini dulu ada pokok yang rendang, orang lalu kena tunduk, pokok itu telah pun ditebang. Anak murid dia habak kat dia, sekian-sekian pokok ditebang, dia bersyukur kepada Allah. Ternyata ingatan dia masih lagi kuat, walaupun dia dah buta. Orang buta tuan-tuan tengok macam mana. Mereka ini walaupun buta tetapi cerah hati. Saya tengok dalam apa nama rancangan Bersamamu, kata saya. Orang buta, dia pilih pembik anak dia ni nursery, kemudian naik teksi. Kemudian bila naik teksi tu, apa nama, dia boleh beritahu kat teksi tu, okey berhenti. Dia pun buka pintu pas semua, jalan masuk rumah dah. Sedangkan dia buta. Orang buta ni sebenarnya bila mana dia tutup, Allah Ta'ala ambil nikmat dia satu penglihatan ni, lain pada tu semua dia akan guna 100%. Kita yang celik ni, kita guna tengok ni untuk mendengar saja. Mendengar sekadar yang perlu. Deria lain, deria rasa, deria sensitif yang ada tu kita jangan guna. Tapi orang yang buta ni, deria yang ada daripada selain daripada melihat ini, dia akan guna suatu yang penting. Bayangkan dia naik teksi,
Elok sampai Ustaz Kian. Okey, bang nampak bang belah kiri tu ada apa macam kedai makan cendol ya tak? Cuba ya ya betul-betul. Lagi dalam apa nama 100 meter lagi bang tolak ke kanan. Dia boleh beritahu step-step dia tu. Mujak kedai cendol dia tak pindah. Tapi nak abang kata apa? Dia punya setiap gerak-geri tu semua dia tahu. Simpul apa nama sampai tang satu benda pertama tu. Okey, betul. Okey bang dalam 50 meter lagi sampai. Kalau dia sampai apa semua, dia boleh agak ambil gitu. Ambil anak dia sendiri pi ke mana-mana. Dia guna deria pendengaran dia. Dia tahu langkah naik lift. Ha? Cara dia berjalan itu seolah-olah dia tak buta. Ramai orang-orang di apa nama kawasan perumahan dia tu sampai rasa heran dengan dia ni. Allah Taala seolah-olah buka bagi dia tu nampak di depan tu apa. Dia jalan anak dia bukan kata anak dia di depan. Dia di depan pada anak dia. Jalan pegang apa semua okey kena apa ni sampai tangga pegang sikit okey naik tangga. Allah Taala buka jeria bagi mereka. Kita ni Allah Taala buka kat jeria. Nah. Tapi Allah Taala tak ambil balik. Bila sampai masa Allah Taala ambil balik, oh dia nak kita. Sebab kita ni biasa nampak, biasa dengar. Tiba-tiba Allah Taala ambil balik tu, Allah jenuh. Kita nak hidupkan balik. Kemudian beberapa lagi berkaitan tentang apa nama pujian oleh ulama terhadap Imam Tirmizi. Imam Bukhari adalah tok guru dia. Tetapi dalam Imam Bukhari berhubungan dia, dia pernah mengatakan, Imam Bukhari pernah kata kepada dia, ma intafa'tu bika aksar mimma intafa'ta bi. Imam Bukhari waktu Imam Tirmizi jadi anak murid dia, dia hanya ambil dua hadis saja daripada Imam Tirmizi. Tetapi ini kaedah yang diajar oleh para ulama berkaitan tentang ilmu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu sebenarnya didatangi. Ha? Ilmu itu sebenarnya mendatangi, bukannya didatangi. Maknanya kalau kata nak pada ilmu itu kena pencari. Kalau tuan-tuan baca riwayat hidup apa nama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pergi cari hingga akan tidur di depan pintu orang yang meriwayatkan hadis. Bagaimana Imam Syafi'i menghormati guru dia Imam Malik, hingga kan nak tidur mengadap tu tak tala pula rumah tu guru dia tala kelik. Kita ni kadang-kadang dah letih dah menunjuk pula tu, menunjuk pula ni, bersila pula tu, dalam kali menunjuk depan tu rumah pula dah, cuma tak ada bersila tu dia ke tu saja. Ha? depan tu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga saat dia membuat satu kitab fiqh, dia apa nama ada sesangkut satu masalah tentang anjing yang baligh, anjing tak baligh. Bila sampai tahap tu, dia berjumpa dengan Arab Badui, tanya. Dan bila dia dapat jawapan, selesai kitab dia, dia pun bagi kuliah, satu hari bagi kuliah. Tengah-tengah bagi kuliah, tiba-tiba Arab Badui ni satu hari masuk dalam kuliah dia. Dia tinggal kuliah, terus pergi peluk Arab Badui itu yang dalam keadaan comot busuk. Umpamanya anak murid yang ada dalam majlis itu heran, apa spesialnya Arab Badui ini sampai masyarakat tinggal dia ada pipi peluk kau ni. Lalu dia pun cerita, aku waktu siapkan kitab fiqah dulu, aku ada masalah. Masalah aku nak bezakan mana satu anjing yang balik, anjing yang tak balik. Senang kata anjing betul lah, anjing balik tak balik ni. Lalu aku tengok Arab Badui ini, dia ada banyak anjing. Lalu aku tanya dia, mungkin dia tahu. Lalu Arab inilah yang beritahu pada aku, nak beza dia ialah yang baligh ni, anjing baligh, dia kencing diri, angkat kaki. Hak tak baligh ni tak angkat kaki. Saya ambil kata tu. Kita ni hak kencing diri nak kata apa? No? Iya tu. Saya tuan-tuan. Kan kita supermarket ke R&R ke ada tempat mangkuk tu kan. Kalau kata non muslim kita dalam masalah. Non muslim pipi buka. Ni yang kita tengok ni, Allah. Orang kita tu pipi selapa buka semua tembong tu. Tak tahu lagi tapi kita tengok tak main lehok lagi kita. Hak dan tengok kita dah lah tengok. Bila buat dalam mangkuk tu, mau tak mau dia akan mecik dia. Mesti mecik dan dia tak lawas. Kita ni bila kita tengok balik
Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barat telah membuat kajian dalam bentuk video sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita qada hajat, ending je mesti kita sengit belah kiri. Duduk cangkung pasal apa? Tak mau duduk pasal apa? Sunnah Nabi apa nama qada hajat ni, berak ni cangkung. Tak duduk. Dan bila habis sengit belah kiri, bagi kaki kiri ni tekan sikit perut ni, dan kita berdehem. Berdehem sekadar saja. Semua tu dia berdehem lah. Rumah dia tak mampu je, dia tak sampai kifur. Oi. Kalau kata rumah yang depan ni, yang apa nama apartment ni, duduk tingkat 5 tu, tingkat 1 dengar. Dia bangkit dah tu, dia bangkit dah. Pagi-pagi dengar tu, khayak, khayak, semua macam-macam. Macam-macam pasien, macam pagi. Ha? Macam-macam ada. Cerita ada apa tu? Sunnah Nabi SAW tinggalkan kita cukup cantik. Sedangkan Nabi tak pernah pun duk pergi operation siapa-siapa tengok saluran najis ni macam mana ada. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi buat semua ni semua daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya bila barat buat kajian, bila mana kita duduk, kita qada hajat, berak tu dalam keadaan bertinggung, saluran najis itu dia habis. Dia lengkuih dia tu habis. Ha, lengkuih dia tu kena. Ha? Dia jadi macam ni. Ha, dia jadi macam ni. Ni wayar kan. Dalam saluran kita tu bila mana kita duduk, duduk cangkung, dia jadi cekat. So maknanya najis kita tu dia akan keluar habis. So bila kita tekan sikit, dia akan buang bagi semua tu. Semua dia akan buat. Tapi bila mana qada hajat dalam keadaan duduk yang apa nama, yang duduk itu, dia jadi macam tu. Ha, macam tu. Nah, dia mai kat ni, dia naik balik jadi macam huruf apa nama S tu. Ha, bila jadi macam tu, najis keluar tak habis. Jadi dia simpan najis tu akan bawa apa? Penyakit. Nabi tahu orang benda ni. Dalam qada hajat apa semua. Nabi tak tahu pun. Tetapi Rasulullah buat dan minta kita ikut sunnah Rasulullah daripada bangun tidur sampailah masuk ke toilet. Semua ada berkaitan tentang sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha? Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru perkara-perkara yang berkaitan. Ha? Kencing diri, kena seluar, tiba-tiba pergi sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, bila kita Islam ni dengan berpakaian dapat menjaga kita daripada dengan cara berakhlak mulia. Dengan berpakaian yang elok dapat menjaga adab kita. Tuan-tuan masa tengok orang pakai jubah apa semua, dia selokkan jubah, selok jubah dia pergi kecil tang mangkuk tu. Masa tengok lah. Dia hak pakai jubah tu dia tak digabung. Dia punya mak selok apa semua, nak pergi ni apa semua. Dia kata, payah lah ni. Dia akan pergi masuk dekat yang juga. Maknanya, pakaian dia itu menghalang dia daripada melakukan yang tak elok. Nampak? Bukannya. Sebab tu saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan dalam kuliah saya mula-mula dulu kali kita malu bab ni menghidupkan sunnah Nabi. Pakai sempan, pakai dia. Bukan kata kita ni orang hebat dok, tapi aku umat Muhammad, aku nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling ceroi, paling peman ialah waktu kita beribadah. Dan kita beribadah kita pakai. Tak tahulah nak belit. Belit bila ke mana pun. Belit ekor mai ke depan. Belit simpui pun belit ekor mai ke depan. Dan kali kan apa? Cabut mesti mai ke belakang. Senang. Sopan belit ada bentuk macam saya. Ada bentuk macam game pondok. Cerita dia, asal dia sopan. Nanti kita jumpa bab sopan Nabi. Tuan-tuan simpui lah ke mana pun. Elok tak elok belakang kira. Tapi lah hati, aku nak sopan ikut Nabi SAW. Walaupun kainah belik tempat semua tu tak kenal dengan Nabi, tapi kita faham sopan macam ni. Tapi haji ke ustaz rukun kau ke sopan ke Nabi ni? Tak. Buat tuan-tuan. Siapa lagi nak buat kalau bukan kita orang yang mengaji ni? No? Kalau kita anak orang yang pergi pasal malam apa semua tu payah apa? Bahkan pakaian kita juga menghalang kita daripada berada di tempat yang tak sepatutnya kita berada waktu masuk solat fardu. Ha, no? Contohnya macam kita pakai jubah apa semua ni. Tiba-tiba kita on the way di perjalanan ke mana-mana, kemudian dalam waktu itu diazankan, waktu itu kita berada di tempat contoh di pasar malam apa semua. Dengan pakaian itu kita takkan nak keluar macam ni ikut, dia akan menghalang kita daripada itu. Dalam kali, patutnya berada di masjid, di surau. Kita akan ke tempat yang sepatutnya kita berada. Dia akan mendidik kita. Apa yang berkaitan sunnah Nabi SAW, auranya itu akan tarbiah kita tanpa kita sedar.
ibu yang dah macam orang sekalian, yang ni untuk lelaki saja. Dan yang perempuan pula esok depan ni bulan lepas sampai bulan tengok perempuan tu dia boleh sembah. Bagus dia punya. Ni pasal-pasal yang bukan sembah ada ni ibu-ibu ni. Sunnah Ustaz. Tu terlebih lagi. No. Lah, pakai pakai jubah berkelerek. Perempuan tak ada masalah ni cerita bab ayah-ayah ni. Ha? Bab ayah ni hidup dalam sunnah Nabi. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani dakhala jannata ma'i. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, dia itu amat aku cintai, dan siapa yang aku cintai dia akan masuk ke syurga bersama dengan aku. Ya ibu yang ramai tuan-tuan sekalian, bab pakaian, bab akhlak banyak berkaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasalnya sekian itu untuk sekadar kita permulaan kita pada malam ini, yang mana kita dapat kenal sikit banyak tentang pengarang ataupun penyusun hadis berkaitan tentang Syama'il Muhammadiyah ini. Sikit lagi iaitu Ibn Hibban, Abu Isa adalah seorang ulama yang mengumpul dan mengumpulkan, menghafal dan mendistribusikan hadis. Al-Hafiz Bizim kata Ibn Tirmidhi adalah seorang imam yang hafiz, Al-Hafiz yang menonjol dan termasuk orang yang dijadikan bermanfaat bagi kaum muslimin. Al-Hafiz Al-Khalili menuturkan Muhammad bin Isa adalah seorang yang siqah menurut kesepakatan para ulama, terkenal dengan amanah dan keilmuannya, dan banyak lagi qaul-qaul daripada ulama berkaitan tentang ketokohan yang ada pada Imam Tirmizi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang pertama. Jadi saya nak minta lah ayah ibu yang mana yang belum lagi ada kitab, pergi carilah kitab ni, sebenarnya percuma saja ni. Nah, keagungan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama karangan Abu Isa ini diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh pergi ke mana-mana pejabat agama ataupun direct pergi ke Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, minta kitab ni, memang free of charge. Nah, memang free of charge untuk sama-sama kita buka dan sama-sama kita akan baca hadis ni. Nanti bila masuk hadis pertama, kita akan sama-sama baca. Itu yang saya kata, saya tangguh dulu ni. Saya tak mau masuk hadis pertama sebab tengok masih lagi ada yang tak ada pegang kitab. Jadi insyaAllah, tuan-tuan pergi ke Jabatan Agama, minta nak minta kitab ni lah, Syama'il Muhammadiyah, keluaran Jabatan Agama Islam, free of charge, yang dikeluarkan oleh Jabatan Menuntut Islam, apa nama, negeri Pulau Pinang ni. Terjemahan diselenggarakan oleh Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang. Kitab-kitab ni yang terjemahan, banyak lagi kitab-kitab yang lain yang diterjemahkan. Tuan-tuan bila mana ambil, jangan ambil saja. Dalam belakang ni ada nombor akaun dia, aku tak silap saya. Ada dalam akaun dia, ada belakang ni. Sebenarnya kami apa nama perlukan apa nama sumbangan jugalah daripada tuan-tuan untuk menterjemahkan lagi kitab-kitab yang berkaitan. Baru ni kitab Idhahud Dalil berkaitan orang yang rok tentang apa nama zat Allah Ta'ala, yang membahaskan tentang arasy Allah. Arasy Allah ini, kalau kata Allah Ta'ala bersemayam di arasy, maknanya arasy itu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Sebab logik akal kata bila kita duduk atas satu benda itu, mesti benda itu besar daripada dia duduk. Sampai tahu tu nak bincang bab arasy Allah Ta'ala. Jadi kita itu masih lagi dalam proses penterjemahan, apa nama perkara-perkara yang berkaitan lah, yang akan kita apa nama usahakan untuk kefahaman apa nama khusus untuk rakyat negeri Pulau Pinang dan sekalian muslim-muslimat amnya. Mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada Islam dan kita tidak terpengaruh dengan mana-mana dakwah yang boleh memperkadakan akidah kita. Akhirnya insya-Allah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Kita akan masuk pada hadis yang pertama, apa nama dalam hadis berkaitan itu fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya harapkan tuan-tuan dapat adakan kitab itu bersama dengan tuan-tuan. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam hal itu ada kelemahan dari saya sendiri. Terima kasih kepada banyak kepada sebagian tuan-tuan untuk bersama dengan saya, dan kepada pemimpin Provinsi Jujur Kuliah juga, dan juga kepada Tuan Kasam Majid yang sudah menjemput saya untuk kita bacakan kitab ini. Mudah-mudahan kita selesai. Saya baca kitab macam ni. Nah, kitab ni kena belilah. Kitab ni juga dia ada nota kaki dan juga ada penambahbaikan yang berkaitan yang boleh buat jadi kalimat. Tapi cari pun ada. Mana itu? Itu saya beli dekat apa nama? Dua hadis yang keluarkan ini. Jadi saya beli dulu.
baik insyaAllah, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Aku lukau lihaz, assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kami mohon padamu ya Allah untuk dosa kami, dosa keluarga kami, dosa ahli keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat baik sehidup atau pun hidup dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun lagi maha penyayang ya Allah. Kami hamba ya Allah yang mohon yang bersuci menunjukkan kesalahan dosa kepadamu ya Allah. Justru itu ampunan dosa kami ya Allah. Ampunan dosa kami ya Allah. Ampunan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmatmu ya Allah kami mohon padamu jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh ya Allah. Pasangan kami jadi pasangan yang soleh, pasangan yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gunakan kepada kami anakmu yang bermanfaat, dan bermanfaat itu dapat kami jadikan sebagai negara dan kita teruskan amal-amal ya Allah dengan lebih berkualiti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kau maha berkuasa, kau maha mengetahui. Akan apa kemudian hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya dikenakan kami pada malam ini hajat, kita makbulkan hajat ya Allah. Sekiranya dikenakan kami pada malam ini mungkin masalah, bantulah dia bersama masalah ya Allah. Sekiranya dikenakan kami pada malam ini punya mempunyai penyakit, engkau sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, engkau mengatai, engkau mengatakan atas Rasul. Ya Allah, kematian itu adalah pasti. Sekiranya kematian itu menghampiri kami ya Allah, maka matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah, dan jauhkanlah kami dengan kematian husnul khatimah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.